gimana dengan perjalanan yang lagi turun dari masjid negara atau daripada diri di kepala ada 27 di kamar ini sampai kembali pada pukul 9.10 dari kurang dalam 2 jam. Satu saja permasalahan, mudah-mudahan dengan kita tidak dapat mengambil satu pelajaran dari kejadian yang berlaku. Bukan kesalahan diri, bukan kesalahan kami, bukan kesalahan jalan, bukan kesalahan sesiapa. Hanya Allah menguji kita pada malam ini. Allah uji kesabaran kita, Allah uji keberanian kita. Yang tahu setidaknya tidak berbaku atau tidak jem, tentu dengan kemampuan dan kemampuan kita akan berdiri. La la illallah, la la illallah. Tapi dalam berapa puluh bahkan ratus kali. Sehingga nanti pada tiga masa ketika dengan kita kita tengok dalam Facebook ibadah kita atau juga dalam dokumen amal ibadah keseharian kita, ternyata yang pada malam hari ini ternyata yang paling banyak balasannya, yang paling banyak penjaranya, yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Sebab memang betul-betul menguji kesabaran. Bukan hanya kesabaran kita kerja di sini saja, tapi juga kesabaran kita pada waktu kami dari sana untuk kembali. Mesti tadi yang memandu juga yang membawa kereta depan imamnya dari imam kami tadi itu dihubungi sama pihak Jep. Oh, di mana sekarang nih? Ini Jep, ini Masyaallah. Lima dia lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi, 10 jadi 30, 10 jadi 2 jam. Apapun nantilah bahkan yang pertama yang dapat diambil daripada perjalanan tadi itu, kalau hanya gara-gara dengan jumlah bilangan kereta yang banyak saja sudah sanggup untuk menghambat perjalanan kita untuk kita sampai ke tempat tujuan. Bagaimana kira-kira dengan perjalanan seseorang untuk menuju Allah di dunia dan di akhirat? Yang kalau pada saat dengan matanya bermasalah, tangannya bermasalah, kakinya bermasalah, hidungnya bermasalah, pikirannya bermasalah, hatinya bermasalah, jadi tak ada problem apa-apa. Tak ada satupun kereta yang rusak, mogok di tengah jalan, tak ada, semuanya mampu dan oke. Tapi kenapa banyaknya saja? Satu saja permasalahan asalnya, satu saja problemnya membuat kejadian jadi seperti itu. Bagaimana kalau pada saat dengan perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala dengan berbagai kesalahan ini dengan as-shirath al-mustaqim akan kita seberangi. Jadi kita dengan perputaran waktu daripada masa ke semasa, daripada tahun ke tahun, yang mencoba pun kita akan sampai kepada penghujung kita masing-masing. Yang kalau pada itu kita sudah sampai ke penghujung, kita sudah tidak boleh patah balik ke dunia. Peluang kita sudah habis, rezekinya sudah habis, makanannya sudah habis, udaranya sudah habis, airnya sudah habis. Memang udara banyak tidak terhitung, begitu juga dengan airnya, begitu juga dengan bumi dan tanahnya. Tapi peruntukan yang Allah berikan kepada kita, peruntukan usia yang Allah berikan kepada yang individu atau kepada kita itu telah habis dan juga telah berakhir. Kita tidak boleh menyambungnya. Jadi kalau pada waktu kita sudah sampai ke penghujung, rencana, keinginan, hasrat, kemauan yang seperti apapun bentuknya, kalaulah dengan kita memiliki dunia dengan segala isi-isinya untuk kita tebus sesaat agar dengan kita berpeluang untuk kembali ke dunia, Allah tidak akan kembali. Bukan setakat dengan dunia dengan isi-isinya saja, bukan setakat untuk kembali dengan usaha yang sudah kita tinggalkan sesaat sekalipun, itu tidak akan mungkin ditakukan daripada jadwal yang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mungkin tadi pertama ada yang mengikuti melihat daripada TV Hijrah, mungkin juga namanya takar seulang tadi di yang penting tahan apa dulu apa, jadi kita
kita teruskan ujar-ujarnya. Ada tak ada makanan disediakan sama pihak masjid, tetap dengan kita, kita akan tahan lapar sampai pukul 10 kan? Boleh? Jadi dari 2 jam sudah menunggu. Kita tambah setengah jam. Kalau lebih-lebih sedikit pun dalam pukul 10 suku, 10 setengah, sampai pukul 11, jelas tidak ada yang sama-sama sampai pada pukul 11. Allahu Akbar. Kita mulakan daripada hari kelahiran Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya hanya cerita di sana tentang kelahiran Nabi sejak pada hari dilahirkan. Masa kekanak-kanakan baginda Nabi tidak sama dengan putra-putri yang lahir pada hari yang sama, atau juga pada minggu yang sama, atau juga pada tahun yang sama. Dari sudut perkembangan tubuh, perkembangan fisikal daripada baginda, dikatakan sehari dengan baginda sama dengan seminggu dengan yang lain. Seminggu dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan perkembangan sebulan dengan putra putri atau budak-budak yang lain. Sebulan dengan baginda Nabi sama dengan setahun. Itu segi perkembangan tubuh sangat-sangat besar dan cepat sekali. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Dengan acan atau dengan keledai betina yang kurus, yang letih, bukan polsi, bukan BMW, ini dak, kan kalau berdedak macam itu rajin berarti itu tulang yang cerdas, sementara dak, jauh ketinggalan di belakang. Ini khafilah atau rombongan daripada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, dia menyusukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan kerdan-kerdan yang lainnya, masya Allah tabarakallah, yang walaupun nampak kelihatannya kecil tapi justru dapat dan mampu memotong tunggangan-tunggangan daripada mereka. Ini satu pergi menuju tanah suci Mekah. Yang kedua, la ilaha illallah. Sepanjang jalan anak sesuatu kata Habib atau Sa'diyah menjerit menangis karena kelaparan. Tidak ada setetes air susu pun, tidak ada setetes air susu pun yang dapat diminumnya. Tapi pada seketika setelah mendapatkan seorang insan, bukan sebarang insan, seorang bayi, bukan seorang bayi, bayi yang tidak ada tandingannya, bayi yang tidak ada dua di dunia, bayi yang akan menjadi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan bayi yang lahir tadi itu, sebagaimana lebih kita sebutkan dalam sebuah hadis, kalau karena baginda, kalau bukan karena dengan baginda, aku tidak akan menciptakan kamu, tidak akan menciptakan surga dan neraka, dan juga tidak akan menciptakan dunia dengan segala isi-isinya. Jadi kemarin saya ceritakan dengan Sayyidina Umar yang meriwayatkan satu buah hadis, Nabi Allah Adam alaihissalam memohon dan meminta kepada Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah berikanlah keampunan kepadaku bihaqqi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah berfirman, man Muhammad wa ma Muhammad, apa itu Muhammad dan siapa itu Muhammad, yang oleh sebagian dari kalian pencerama-pencerama kita atau guru-guru kita, kalau saya katakan untuk guru barangkali salah, oleh seorang daripada Tuhan guru mengatakan Muhammad yang lahir pada hari tersebut atau pada bulan Rabiul Awal atau pada tahun Amul Bir Tentera Gajah, itu tak jauh berbeda dengan yang bernama Muhammad di kampung-kampung yang berkenaan. Ada satu bayi lahir di Alun Janggus, ada di Alun Mengkudu, ada di Alun Malai, ada di Bacok, ada di Epo, ada di Kuala Merang, ada di Kuala Tangganu, pun juga diberi nama dengan Muhammad. Dikatakan bahwasanya Muhammad yang lahir di muka putra kepada Abdullah dan dengan ibu kandung beliau adalah Sayyidatuna Aminah, itu dikatakan tak jauh beda dengan Muhammad-Muhammad lainnya. Bagaimana gamak dikatakan seperti itu kepada penghulu umat yang mempelopori umat manusia tadi masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadadak, pelan, dadadak, waktu pergi, masya Allah.
Allah, semuanya menolak karena tidak tahu, semuanya tidak berkenan karena miskin, semuanya tidak siap karena dengan bapak daripada bayi tadi itu sudah meninggal dunia. Kita tahu ceritanya, tapi kita tidak mengambil hikmah dan pelajaran daripada kejadian tersebut. Daripada tindakan yang dibawa tadi, akhirnya dengan Sayyidatuna Halimah tersesat, dia mengambil bagian Nabi yang tidak mempunyai bapak, hidup miskin, hidup serta tidak memiliki apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata Halimah tersesat, dia begitu aku letakkan di atas asuhanku, begitu baik Sayyidina Rasulullah SAW terletakkan di atas asuhanku, secara serta merta dan seketika itu juga dapat sedia ya, berisi air susu pada buah dadaku. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga dengan unta yang kami bawa, unta yang kurus, yang kering, tidak ada setetes air susu pun pada kandungannya, pada kantungan air susunya, pada kantungan air susunya, ternyata berat. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan air susunya semakin bertambah, bertambah semakin banyak, sehingga sampai dengan kami dapat menikmatinya. Jadi dengan kafilah yang berangkat bersama Sayyidatuna Halimah tersesat yang tadi itu dapat menikmati air susu daripada kontak yang dibawa sama mereka. Allahu Akbar. Dia satu, dia dua, dia tiga. Daripada 1000 tahun berjalan dengan uburnya, dengan angin kencang dan dengan tiupan yang sekuat apapun tidak mampu memadamkannya pada malam kelahiran atau pada hari kelahiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam daripada batu, salam daripada pohon kayu. Tadi saya katakan Buhairah kali pertama menjemput kafilah niaga atau kafilah dagang yang datang dari tanah suci Mekah, sehingga dengan kumpulan kafilah itu tertanya-tanya. Jadi kata mereka pada saat itu, mungkin dengan bahasa kita di sininya, bang, dulu-dulu bang tak pernah dijemput makan macam ini. Sementara sekarang kami semuanya disuruh berhenti untuk menikmati, mencicipi hidangan yang telah disajikan oleh Buhairah. Buhairah ditanya, atas asbab apa dengan kafilah itu dijemput? Jadi kata Buhairah, ketika kafilah rombongan tadi itu bahasa kita sini masuk tol raja. Tol raja enggak ya? Nah, tadi itu yang tol mungkin ada. Nah, saat ketika masuk lewat kawasan Aqabah, lebih kurang kita sederhanakan bahasanya, lewat tol Bukit Raja, aku tengok batu dan kayu sujud di hadapannya. Ini budak kampung kami begini nih. Tolong carikan budak kampung yang mana yang kalau pada saat lewat di depan batu-batu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Budak kampung yang mana yang seketika sehari sama dengan seminggu, seminggu sama dengan sebulan, sebulan sama dengan setahun. Kira-kira dengan budak kampung yang mana? Masya Allah, tabarakallah. Dengan lantunan salam, dengan lantunan Assalamualaikum ya Rasulullah, daripada tembok, daripada kayu, daripada pohon, daripada pokok dan juga daripada batu. Kira-kira dengan budak yang bernama Muhammad yang mana satu yang seketika duduk di bawah terik matahari, di bawah sinar matahari, ternyata dengan pokok kayu yang ada jauh daripada beliau, justru dengan bayangannya, tersebut bayangannya, dengan bayangannya yang duduk tadi itu mengarah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi katakan sendiri dengan pohon kayunya aja dari sini, pokok yang rindang ada di sini, tapi ternyata dengan tuduhannya atau juga dengan naungannya menaungi bagi Nabi yang ada di ujung sana, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu tentang pada masa Nabi kita baru dilahirkan, ternyata sudah memiliki beberapa masalah, beberapa kelebihan, dan juga Allah menjaga dengan berbagai keistimewaan, yang diantaranya sujud, dikatakan berbualan dan perbincangan antara baginda Nabi yang masih ada di buaya itu dengan bulan dan juga dengan matahari, banyak lagi dengan kejadian-kejadian yang berlaku dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada itu dengan beliau masih kanak-kanak, pembedahan yang berlaku pada masa usia 4 tahun, kemudian setelahnya penyaksian-penyaksian daripada semua makhluk-makhluk Allah dengan tentang penampian daripada baginda kita beranjak setelah Nabi kita berusia 40 tahun. Berusia 40 tahun, ternyata sebelumnya Nabi kita mengambil peluang waktu diriwayatkan selama tidak kurang daripada 6 bulan atau selama tidak kurang daripada 6 bulan ya al-ru'ya as-salihah, yang dengan baginda Nabi bermimpi melihat perkara-perkara yang elok dan positif, tapi tidak pernah menakut, dan juga Nabi kita tidak pernah bermimpi melihat sesuatu melainkan keesokan harinya pada pagi harinya akan berlaku sesuai dengan mimpi yang Nabi kita mimpikan. Satu. Yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dinyatakan oleh beliau bahwasanya dengan baginda Nabi ya ta'ab badu, ya ta'abat bi ghali hira, beribadah satu bulan, kadang-kadang lebih daripada itu kalau habis Nabi kita turun. Jadi yang pernah naik ke gunung atau naik ke Bukit An-Nur, saya tidak pernah naik, kira-kira pada tahun 70-an 75-76, dan pada itu saya dua jamaah haji, saya berbeda dengan seorang mutawif atau syekh yang bernama Syekh Sulaiman Jabir. Jadi dia masih nanti kita dua jamaah melamar ke sana, kita sudah naik di tempat itu. Jadi yang namanya Gua Hira, dan dinyatakan nanti kita sumbahnya ke sana. Satu. Kemudian juga dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang walaupun dengan sumbahnya masih belum diwajibkan, tapi nanti kita sudah melaksanakannya. Bahkan nanti kita mengimami para nabi-nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Maka dengan sumbahnya yang nanti kita laksanakan tadi itu, dan juga dengan sumbahnya sebelum nabi kita terpilih sebagai nabi dan rasul, itu ikut pedoman apa? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, terdengar ulasan ungkapan kata tulisan dalam sebuah majalah yang mengatakan Nabi kita tidak ada pedoman agama, yang mengatakan Nabi kita sesat, yang mengatakan Nabi kita kenapa sahabat-sahabatku, kenapa dengan ustaz-ustaz kita, kenapa dengan kita-kita tegama mengatakan istilah dan kata-kata seperti itu kepada Sayyidul Awwalina wal Akhirin, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sesat dan tidak ada pedoman agama sebelum menerima ayat yang pertama yaitu habis diramikan jadi halal. Tunggu dulu, sabar. Jadi tadi saya sebutkan dalam lain perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau karena sallallahu alaihi wasallam yang ta'abbadu bima sahha min syariati Nabi wa Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya baginda Nabi sebelum terpilih sebagai Nabi dan Rasul atau sebelum menerima wahyu yang pertama daripada Allah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala sesuai dengan pedoman syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi adakah dengan kita terima pernyataan yang mana satu? Apakah pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, pernyataan dari Imam Ibnu Jauzi, pernyataan daripada ulama ahli sejarah, pernyataan daripada ulama-ulama salaf, pernyataan daripada ulama-ulama kita dahulu, atau ungkapan kata yang tidak pasti daripada seorang penulis yang mengatakan nanti kita bah, nanti kita sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas lantunan
Secara zahirnya, jadi pada beberapa waktu yang lalu saya buat perumpamaan sama-sama sederhana sekali. Jadi antara orang-orang gede, orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi itu kalau pada saat berdua-dua berbincang-bincang dengan seseorang yang di bawah kadang kita gunakan bahasa yang semacam itu. Awalnya biasa saja. Kalau seadanya seperti dengan Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita atau mantan daripada Perdana Menteri, memperkatakan kata-kata semacam itu pada salah seorang staf beliau di Petronas. Awalnya tidak tinggal kepaham, katanya juga. Tapi tidak boleh dengan seumpama kita mengatakan kata-kata seperti itu kepada atasan kita. Itu bahasa muhafabah. Allah berkata, Bal, kalau seandainya kita tidak mengetahui yang terbaik, mana yang lebih elok, mana yang lebih indah, mana yang lebih mulia, mana apapun kepada baginda itu tidak problem. Kenapa? Satu bahasa daripada sang pencipta. Sementara kita sebagai makhluk yang terbiru, yang mengharapkan syafaat daripada baginda nanti pada hari kiamat, yang dengan kita kita terutang jasa, bukan terutang jasa kita dengan nenek moyang kita pada saat melawan British atau Indonesia melawan Belanda dengan Jepang, sehingga dengan kita kita meraih kemerdekaan pada tahun 45 dengan Indonesia dan pada tahun 57 dengan Malaysia. Jasa mereka terhadap kita, penjajah terusir dan meninggalkan negara kita pada saat itu. Pembebasan yang bagi kita, baginda bagikan kepada umat, bukan bebas daripada penjajah, tapi justru penjajah syaitani, iblis, setan sani, itu penjajah yang mendarah daging dalam kehidupan seseorang. Baginda bebaskan kita daripada syirik, baginda bebaskan kita daripada riya, daripada sumah, daripada ujub, daripada perkara-perkara rasa, daripada perkara-perkara yang menghambat perjalanan kita untuk kita menuju Allah Jalla wa'ala. Baginda bebaskan kita daripada perkara-perkara yang akan menghambat, yang akan melenyapkan dan menghakis kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dalam waktu yang sama. Dihias di dada dan disolek dengan berbagai macam kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Apakah ada di antara daripada jasa kebaikan yang memberikan kemerdekaan kepada kita pada beberapa puluh tahun yang lalu, memberikan bimbingan dan pedoman untuk jari tangan, untuk kepala, untuk mata, untuk telinga, untuk hidung, untuk mulut, untuk hati, untuk pakaian, makanan, minuman, ekonomi, budaya? Itu tidak ada. Sebagaimana dengan sihirul awalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman dan bimbingan kepada kita, masya Allah tabarakallah, bukan hanya pada waktu kita beribadah dengan Allahu Akbar, di waktu kita mengaktifkan diri dalam sembahyang, tapi juga memberikan pedoman dan bimbingan kepada kita fi kulli majalatil hayat, dalam segala aspek kehidupan kita, pandanganmu, pendengaranmu, makananmu, minumanmu, pakaianmu, kehidupanmu, waktumu, segala-galanya. Jadi bagaimana dengan kita dapat istifadah? Bagaimana dengan kita boleh mendapatkan keuntungan daripada segala-galanya? Bukan hanya keuntungan pada waktu kita beribadah, hatta kalau pada waktu kita makan dan minum. Jadi waktu-waktu belum dengar lagi saya ceritakan tentang adab-adab di waktu kita tidur dan bangun. Masya Allah, tabarakallah. Di antara daripada yang saya katakan tadi itu, mungkin itu 3-4 minggu yang akan datang boleh diikuti, jangan tidak diikuti. Tidak apa-apa, berapa gada promosi sih. Kita lanjut pembicaraan tentang adab-adab di waktu tidur dan bangun. Boleh kita pastikan. Bismillahirrahmanirrahim, pada waktu kita makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim, pada waktu kita buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengan urusan. Sebutkan saja satu persatu daripada aktiviti dan kegiatan kita sehari-hari. Apakah pada waktu kita beribadah? Apakah pada waktu kita bersuka dan berolahraga? Apakah waktu kita makan dan minum? Apakah waktu kita dengan
waktu, menghabiskan kesempatan daripada tidur. Betul kan? Itu lama mana kita beribadah kalau dibandingkan dengan tidur? Tidur lama. Tak termasuk tidur pada masa pengajian. Menunggu Syekh Nuruddin yang belum sampai, belum datang. Itu kalau kita campur-campur dengan yang itu, bukan setengah 8 jam saja. Jadi kalau kita bandingkan makan minum lama, mana kita makan minum kalau dibandingkan dengan tidur? Lama mana dengan kita bersuka dan berolahraga kalau dibandingkan dengan tidur? Yang paling lama, bola sepak 1 jam setengah, itu 8 jam lebih. Solek, berdandan, berias, Masya Allah, tabarakallah, gincu, bedak. Tuh, terus letak sini, tak sesuai. Letak di bawah, tak sesuai. Letak atas bahu, tidak sesuai. Letak ke kepala, menyalahi kebiasaan. Letak tigalah kalau macam itu, supaya adil. Bahu kanan, bahu kiri, dan juga di bawah. Terus semuanya makan waktu dalam jangka berapa lama? Katakan saja sampai setengah jam, sampai 1 jam. Tetap tidak setanding dengan waktu kita pada waktu kita tidur. Tapi yang uniknya, Masya Allah tabarakallah, Allah ciptakan kita bukan untuk tidur. Sehingga sampai terhati sebanyak 60 tahun umur tidak berat daripada 20 tahun tidur. Bukan berkomen tidur. Kurban tidur, ceramah tidur, kajian tidur, dikit tidur. Terus satu malam Jumat kalau di sini baca Yasin, tak pernah habis Yasinnya. Baca daripada kitab, ada pedomannya. Yasin. Untuk hari ini, naga lamina mursalina ala siratim mustaqim. Sudah betul. Dan zila azizir rahim itu terapa man ma'amudirah. Ibadah, pandangan daripada ekonomi, pandangan daripada budaya, pandangan
daripada semua makhluk, pandangan daripada bagian anggota, semuanya menuding dan menyalahkan kepada tidur. Gara-gara awak, gara-gara kamu, terhapus peluang kita untuk kita berpikir, terhapus peluang kita untuk kita melihat Allah Jalla wa'ala. Jadi tidur tadi itu pun senyap, diam, sedih, padam muka, betul-betul kecewa karena diberi oleh anggota. Nih kata mata, gara-gara kamu dur, akhirnya aku tidak dapat melihat. Nih kata telinga, gara-gara kamu aku tidak mendengar. Nih kata hati, gara-gara kamu aku tidak boleh merancang dan berpikir. Nih kata anggota semuanya, gara-gara kamu dur, akhirnya banyak hal-hal yang terhalang dan terhambat dalam kehidupan kita. Tidur dengan gunung tawadhu, memberikan jawaban, senyap semuanya, mata awak boleh melihat. Kalau aku tidak tidur, telinga bolehkah kamu mendengar terus, dengar. Kalau seandainya kamu tidak tidur, aku tidak tidur, semampu apa kita bekerja kalau kita tidak tidur? Semampu apa kita melihat kalau kita tidak tidur? Semampu apa kita bercakap kalau kita tidak tidur? Cakap, mata sudah tertutup dah. Apa yang kita katakan? Konsentrasi kita sudah tidak fokus. Tenaga kita akan pudar. Jadi kata, tidur. Aku yang paling berjasa kepada kalian semuanya. Asbab kalian boleh khusyuk, asbab kalian boleh kerja elok, asbab kamu boleh selamat. Coba kalau seandainya ke harta tidur, hal sudah tidur di jurang mana dan pergi ke akhirat dengan kematiannya. Betul? Betul. Manduk. Memandu, kita bawa motor, kita bawa kereta, kita naik pesawat sampai ke tempat tujuan kita dengan selamat. Tak boleh dengan seumpama tidur itu kita pandang rendah, tidak boleh kita beri, sebab tidur itu adalah merupakan salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang dengan perantara tidur tadi itu zakat anggota tubuh terpenuhi, yang dengan perantara tidur tadi itu badan kita sehat, jasmani kita afiat, yang dengan perantara tidur tadi itu semuanya ada nuansa kembali untuk melakukan aktiviti kegiatan urusan keperluan dan pekerjaannya masing-masing. Coba kalau kita tidak tidur, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Ingin kita memberikan jawaban, tadi saya ulas perkataan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapatkan panduan dan bimbingan daripada Mishkatin Nubuwwah daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ini atasi bukti mana bima atasi bukti ya pokoknya aku mengharapkan gejala pahala daripada Allah sepanjang tidurku, sesuatu yang aku harapkan daripada Allah pada saat aku jaga. Jaga kita dengan zikir, jaga kita dengan tasbih, jaga kita dengan ibadah, jaga kita dengan tahmid, jaga kita dengan khawalah, jaga kita dengan sumbahyang, jaga kita dengan tilawah, jaga kita dengan ibadah secara am. Semacam mana aku mendapatkan bonus pahala gejala pahala daripada Allah di waktu jaga, aku pun juga mengharapkan gejala pahala di waktu tidur. Apa hubung kaitnya? Hubung kaitnya sebagaimana yang kita katakan tadi itu, yang walaupun tidur itu nampaknya negatif, yang walaupun serbi nampak dipandang rendah dan sinis, tapi kesempurnaan ubudiyah daripada seseorang itu tidak akan mungkin sempurna. Yasirnya tidak akan terbaca sampai habis, tarawihnya tidak akan selesai ke penghujung, zikir tasbihnya tidak akan terlantunkan dengan elok, aktiviti kegiatannya tidak terlaksana dengan baik, urusan office, urusan tol, apa saja dalam kesibukan kita sehari-hari, kalau pada saat kita tidak mendapatkan rahat, tidak mendapatkan kesaminan naum dalam beberapa saat untuk kita berehat dan juga untuk kita tidur, segala kegiatan kita, aktiviti kita tidak akan mungkin kita laksanakan dengan baik. Jadi seolah-olahnya, ini kalau boleh saya umpamakan semacam ini, dari sini kita dilahirkan, ini 20 tahun,
20 tahun berikutnya, 60 tahun habis usia kita, berarti seketika terhakis 20 tahun daripada umur kita, niat 20 tahun ini mendapatkan nilai ibadah daripada 40 tahun yang berlalu. Bagaimana? Sebab ibadah kita pada waktu kita tidur tidak keruan. Nabi kita bersabda, mungkin saja dengan seseorang tadi itu yastaghfiru rabbah, memohon keampunan, maghfirah, rahmat daripada Allah, justru dia mencercah dan mencaci maki diri dia sendiri karena dia tidak sadar. Jadi seolah-olahnya ibadah kita selama 40 tahun tadi itu nilainya di sisi Allah sama dengan 60 tahun. Kenapa? Sebab kesempurnaan ibadah, sembahyang, zikir, pasti kegiatan dan juga dengan upaya kegiatan umur-umurnya kita sehari-hari itu menjadi sempurnanya dengan 20 tahun tidur yang kita tidurkan dan yang terambil sepertiga daripada usia kita. Itu tajuk tentang tidur dengan pedoman bimbingan dan menjalani. Walaupun mata sudah ngantuk dan tertidur, tapi kita makan juga bukan sekadar tidur. Tidurnya sebagaimana dengan orang-orang kafir, kita tanah tidur sebagaimana tidurnya bahaya atau binatang. Kita inginkan tidur kita tadi seperti tidurnya para ulama, seperti tidurnya salafun as-saleh, seperti tidurnya para al-anbiya wal rasul. Nanti kita bersabda, tanamu aini walayanamu kalbi, tidur mataku tapi hatiku tetap jaga. Kalau kita tidak semacam itu pun, kita inginkan roh kita jaga dan sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu kalau saatnya tidur kita secara sunnah. Ke situ pun kita bagikan pedoman, tutup aja kepada kita agar tidur kita itu mempunyai ganjaran pahala dan balasan yang mulia nanti di sisi Allah. Berwudu yang pertama, mengiringi arah kiblat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amun yang ketiga, baca ayat kursi sampai habis, baca amanah rasul sampai habis, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiap surah tiun tangan sampai ke kepala dan juga kepada seluruh anggota tubuh, niatkan untuk bangkit bertahajud. Niatkan dulu bengkrak, kalau dengan takat niat saja untuk menyata mesti kita harus bayar seperti kita bayar tol. Kadang-kadang tol setelah kita keluar baru kita bayar, kadang-kadang sebelum masuk lagi sudah bayar. Apakah kalau pada setiap kita bercanda dengan melaksanakan salat tahajud? Kata mereka kalau bercanda berencana melaksanakan salat tahajud kena bayar dulu. Tak ada bayarnya semacam itu. Nabi kita bersabda, dengan niat yang kita niatkan, terbangun ataupun juga tidak terbangun, kalau seandainya kita tidak boleh melawan mata, dah juga terbangun. Hati kita dah jaga, telinga kita dah ingat, segala galanya dengan jelas, tapi mata tak boleh dibuka. Syekh, tahajud Syekh. Kita mampu untuk mengorbankan segala ganya dalam hidup, kalau pada saat dengan kita
sejak zaman Belanda kita beli. Allahu Akbar. Tidur, tidur. Salatu khairun minan seruan hayya 'alas salati hayya 'alal falah itu ternyata wujud kembali tersemat dalam hati dan juga dalam pikiran kita. Nabi kita dan sebuah riwayat dinyatakan wa idza nadahu, apabila dengan bagi dan disuruh oleh Sayyidina Bilal, atau apabila dengan azan berkumandang, idza qulti nabi salati fa'arabulanya itu wala. Macam manapun nanti saya akan berhenti. Bila Syahdina berhenti, sabar dulu, sabar. Ini baru mukadimahnya. Saya malam ini pergi Kedah lagi. Lepas ini dari rumah sekedah biar pergi Kedah. Sebab besok malam di stadion suka menanti. Dan habis semuanya dijemput makan pada malam ini.
Banyak tadi saya tengok samping-samping restoran Cina ada, tom yum ada, nasi kampung ada, goreng paprika ada, spesial ada, pataya ada, patani ada, melayu ada. Sekarang masyarakat sudah berlaku lagi. Ada nasi Buryani, tapi Buryani bukan ala Arab dan juga bukan ala Melayu. Nama Buryani Yura, maksudnya Melayu Arab. Jangan terlalu risau, syekhnya tak bila berhenti, berhenti lepas 15 menit, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fikir, fikir, fikir. Rupa-rupanya, lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh para orang tua yang pertama tadi tutup generasi muda, generasi yang menengah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Generasi yang akan meletak dikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu macam itu ada kalau di masjid-masjid Arab Badawi. Saya pernah masuk kampung Arab, masuk azan tak ada lagu, katanya berlagu tu pidah. Jadi azan yang stres saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau adat semacam tu di kalangan kita di Nusantara, orang takut datang ke masjid, seperti nak makan orang. Oke, kembali kita kepada takbir tadi, tolak hikmatnya, pikir, jangan habis pikir, takbir. Artinya, agama kita mengagungkan Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha sempurna. Maka pada saat ketika dengan kita, kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, politik kita akan pudar, ekonomi kita akan pudar, usaha kita akan pudar, semuanya akan lenyap. Saat ketika dengan lantunan Allahu Akbar yang menjelma dalam hati dan yang menjelma dalam kehidupan seseorang, kalah katil, kalah bantal, kalah tilar, kalah urusan, kalah duit, kalah jawatan, kalah kedudukan, kalah kecantikan, kalah solekan, perhiasan, dandanan, dan juga dengan yang seumpamanya. Saat ketika dengan jelma Allahu Akbar itu menjelma di dalam kehidupan seseorang, sehingga tak sesah mana kita lepaskan urusan duniawi kita, kita lepaskan urusan hiburannya, kita lepaskan urusan perhiasannya, makanannya, lagi sedang memasak, masya Allah tabarakallah, tapi masih boleh ditinggalkan dalam setengah jam. Kita tinggalkan dapur, kita tinggalkan pasar, kita tinggalkan kasur, kita tinggalkan politik, kita tinggalkan duit, kita tinggalkan segala-galanya dalam rangka untuk memenuhi lantunan dan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hikmatnya. Kalau tidak, seketika peskopnya besar daripada Allah, seketika dengan TV-nya lebih besar daripada Allah, seketika dengan YouTube-nya lebih besar daripada Allah, seketika dengan politiknya lebih besar daripada Allah, demi Allah, kita tidak akan boleh mematuhi seruan Allah. Letakkan itu, azamah tadi itu. Ya, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, bergerak-gerak ke sana kemari. Saya tunjuk, ikut sudah menunggu. Ya Allah, tabarakallah, tunjuk. Jangan juga tangan di situ. Kalau dahulu itu dikatakan korban. Senurut itu satu orang, ya, tapi dari sana sini. Dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani, apalah sedikit keluar daripada Tuan Guru, besok insyaAllah selepas sembahyang Jumat kami akan tidur kawin di rumah. Kami sangat-sangat berharap sungguh agar kita dulu jangan menjawabkan kebutuhan kami insyaAllah. Tuan Guru, keluarga kami tak mencuma akan tergoda daripada
Jadi tolonglah Pak Guru nanti besok selepas sembahyang Jumat, tolong islahkan, tolong damaikan antara dua keluarga kami yang bergaduh. Insya Allah. Tuan Guru, besok pertemuan antar hijau dan biru untuk membicarakan bila pilihan raya yang akan datang. Tolonglah juga datang tempat kami, kata beliau. Insya Allah. Semua jemputan yang bergerakan tadi itu selepas sembahyang Jumat. Besok harinya, hari Sabtu, semuanya mengucapkan terima kasih. Makasih Tuan Guru. Kalau Tuan Guru tak hadir menyampaikan bayar pada hari itu, mungkin ramai atau juga dengan jemaah yang datang untuk kita tasyid luar negara, keluar negeri itu tidak akan berlaku. Terima kasih Tuan Guru. Insya Allah kami serono sungguh. Di mana dengan putra atau putri kami yang pertama yang kami nikahkan mendapatkan kehormatan dengan kehadiran Tuan Guru. Kata yang ketiga, alhamdulillah aman dan damai. Kata yang satu merasa serono semuanya. Sama dan juga pada waktu yang sama, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani-nya hanya salah satu orang saja. Itu dikatakan mimbar bahwa sekarang saya ada di titik-titik dan ada di rumah-rumah lagi mencolok dan Allah. Itu tidak perlu karena pada waktu yang sama ada di situ menuju bergeraknya lagi yang di situ yang di sana. Tengok dahulu hanya setakat air saja, ternyata terdapat 1001 rahasia dari waktu ke waktu dan juga dari tahun ke tahun semakin tersingkap satu persatu dengan kecanggihan teknologi manusia. Kalau Allah yang bagikan kecanggihan teknologi kepada manusia, yang itu dengan perantaraan alat, atau dengan kamera digitalnya, apakah itu dengan perantaraan internet, apakah itu dengan perantaraan YouTube, apa saja dengan sebutannya, itu semuanya kesan daripada kemampuan otak berpikir yang itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Bagaimana kira-kira kecanggihan teknologinya Allah Jalla wa'ala? Kecanggihan teknologinya Allah, Allah belum perlihatkan kepada kita, tapi kesannya sudah boleh kita nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita hembuskan air tadi itu ke sebuah telaga. Asin, masin, bau, bosok, kotor. Ternyata dengan sedikit imbasan daripada kudrat kun fayakun, dengan kata-kata kun semuanya jadi, sebagai imbasan kudrat, kecanggihan, anugerah, pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, air telaga tadi itu menjadi tawar. Dikatakan bi'rububah di Madinah, telaga Bubaah di Madinah itu adalah tempat tumpukan sampah, bangkai binatang, kotoran manusia, bahkan juga dikatakan itu dengan baki atau dengan yang digunakan oleh kaum muslimat pada masa udur, kami sebut dengan sotek, atau kita sebut dengan tuala perempuan pun juga dibuang di situ. Ternyata dengan berkas setetes atau dengan seteguk akhirnya Nabi kita tuangkan ke dalam telaga tadi itu, akhirnya berubah menjadi bening dan tawar. Tidak ada air yang lebih bening, yang lebih bersih daripada air yang pernah diludahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh masyaallah tabarakallah. Maka spesialis kulit, bagaimana kulit kita supaya ceria, supaya lembut, supaya halus, ataupun juga dengan mentimun, ataupun juga dengan air terbikai, terserahlah patuhnya semacam mana. Masya Allah
baginda Nabi sebagai imbasan satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, hanya dengan sentuhan telapak tangan yang baginda saja satu kali disentuh seperti itu. Kejadiannya bukan sekali atau dua.